Halo guys, bersama lagi dengan saya Fatvo Gaming. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai hero Marksman Granger ya. Jadi Granger ini termasuk hero yang OP dan paling sering dipick ya guys. Nah, alasannya kenapa sering dipick ya, kita saksikan videonya saja ya guys. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, biar gak ketinggalan video dari saya ya. Oke, langsung saja guys ke tutorialnya guys. Oke, kita mulai dari skill pasifnya ya. Jadi pasifnya Granger itu dia mempunyai total 6 peluru guys. Peluru terakhir itu pasti critical guys. Dan basic attacknya Granger itu lebih besar daripada hero-hero lain guys. Cuman attack speednya Granger ini sangat-sangat kecil guys. Jadi dia cuma mendapatkan 50% attack speed dari equipment atau emblem. Nah, skill pertamanya itu Granger mengisi semua 6 pelurunya guys. Terus langsung dimuntahinnya guys. Setiap peluru memberikan damage 15 plus 80% total physical attack guys. Jadi misal kalian tinggal 2 peluru nih, terus nge-skill 1, nah itu pasti otomatis langsung pelurunya full, terus dimuntahin lagi, terus full lagi guys. Nah seperti ini ya guys skill satunya ya guys. Dia menembakkan 6 peluru cepet banget ya. Nah itu bisa dilihat tuh ada bar di bawah HP itu kuning-kuning sama merah ya. Nah yang merah itu peluru terakhir guys, critical guys. Nah untuk skill keduanya ini dia ngeblink ke arah yang ditentukan guys. Dan selanjutnya 2 basic attack berikutnya akan memberikan 10% damage tambahan dalam waktu 5 detik guys. Terus setiap skill pertamanya itu terkena target ya, itu akan mereset cooldown sebanyak 0,5 detik guys. Jadi kalau misal 6-6-nya kena ya mereset 0,5 kali 6 berarti 3 detik guys. Nah bisa dilihat ya guys skill keduanya blink. Nah langsung reset guys, cooldownnya langsung jadi tinggal 1 detik ya guys. Oke, untuk skill ketiganya atau skill ultinya itu Granger menembakkan semacam misil itu sebanyak 3 kali ya. Dan selama durasi itu dia channeling guys, nggak bisa gerak guys. Jadi begitu penembakan pertama dia bisa ngedash ke arah mana, terus kedua dan ketiga. Nah damage yang tembakan ketiga ini sakit banget guys. Jadi ini menurut keterangan meledaknya itu memberikan damage sebanyak 120 plus 100% total physical attack guys di setiap tembakannya guys. Tapi mungkin tembakan terakhir karena critical ya, jadi sakit banget guys. Nah untuk build itemnya kurang lebih seperti ini ya guys. Item jungle, sepatu cooldown, terus BOD. Nah ini antara Endless Battle sama Berserker Fury ini bebas ya, kalian bisa milih mana dulu ya. Kalau kalian butuh lifesteal dulu ya ini guys, Endless Battles dulu guys. Tapi kalau misal kalian butuh damage yang lebih dulu ya Berserker Fury guys. Nah untuk spellnya ya ini ya guys, kalau nggak Retribution, Sprint, Flicker ya Purify guys. Ini tergantung kondisi dan kebutuhan ya guys. Nah kalau untuk emblemnya ya saya pilih ini guys, seperti biasa guys, Weapon Mastery ya, atau bisa Electro Flash guys. Nah tapi kalau saya lebih nyaman ini ya guys, Weapon Mastery ya, seperti biasa ya guys. Kita main aman biar dapat 12% equipment tambahan damage ya dari equipment weapon ya. Oke guys, kita langsung saja ke gamenya ya. Nah kita lawan ini guys, lawan Hellcart sama lawan ini ya, Kagura ya. Nah ini yang perlu kita takutin tuh Kagura sama Hellcart guys. Karena mereka itu ini ya guys, bisa lock kita dengan gampang ya. Wah ini kampret nih, gak mau nemenin red buff ini. Nah ini si Jauhitnya malah ke tengah sama si tanker ini, gak beli item roam lagi. Wah nah ini guys, ini yang bikin farmingan kita itu ini ya guys, yang bikin farmingan kita seret dan XP seret ya guys. Nah ini kesalahan-kesalahan player di bawah legend sama epic ya, seperti ini ya. Jadi MM-nya malah susah farming dan akhirnya ketinggalan level dan ketinggalan gold guys. Nah ini bahaya banget ini. Ini yang seperti ini bahkan di saya rank mythic aja masih seperti ini ya guys. Masih egois seperti ini ya. Ya nggak apa-apa, kita ini aja guys, hajar aja guys. Wah ini masih belum mau pindah ya ini si Jauhitnya ya. Ini kurang ajar banget ini si Jauhit nih. Oke
Oke, kita fokus farming dulu aja guys, ngumpulin stack ya. Oke, pokoknya kita wajib ngumpulin stack guys, karena lumayan guys stacknya. Jadi stack jungle itu nambah ini guys. Wah, kurang ajar banget nih si Jauhidnya nih. Wah, memang ini si Jauhid nih cari gara-gara ini guys. Oke, kita jangan sampai disampah. Woi, mantap. Ini si Jauhidnya mau nyampah buff kita guys. Ini memang si rese ya si Jauhidnya ini ya. Oke, kita ini guys, ke atas guys. Pokoknya kita harus fokus ngumpulin ini ya. Nice, nice, nice. Oke, pokoknya kita harus fokus ngumpulin jungle ya guys. Karena awal-awal itu item jungle tuh sangat-sangat memberi damage guys. Jadi penambahan item jungle itu tiap stack itu nambah 4 damage guys. Jadi kalau kita beli item jungle level 2 nih awal-awal kan, itu kalau kita 10 stack berarti 10 tambah ini guys, 10 tambah 4 berarti nambah 40 attack damage ya. Belum sama senjatanya juga nambah damage guys. Nah nanti kalau udah level 3 itu nambahnya bisa 60 damage guys. Ditambah 30 damage jadi 90 damage. Oke, ini kita hajar ya guys. Aduh sakit. Sakit guys, belum kuat karena dia multi ya guys. Mati, nice nice. Wah, ini Tamusnya juga cukup bahaya ya. Dia ulti sama revenge-nya itu loh guys. Kalau kita ngehit malah dia nambah HP plus kita kesakitan guys. Oke, was hati-hati nih Tamusnya. Apa? Hati-hati nih. Nah ini kelemahan Granger nih bener-bener ini ya. Kita harus pintar-pintar nge-skill satu sama ngepasinnya ya guys. Karena kalau nggak kena itu rugi-rugi banget guys, karena DPS-nya Granger ini memang hanya mengandalkan skill ya guys. Oke, kita hajar ya guys. Wah, ini bahaya ini. Oke, mundur dulu guys, mundur dulu guys. Kita nggak bisa nih kayak gini. Nah, kita nge-buff aja ya. Nge-buff dulu, nge-buff. Oke. Oke, okay, nice, nice, nice. Nah, kita langsung bikin BOD ya, guys. Ini stack kita udah 9 ya. Nah, seperti itu, guys. Nggak kena, guys. Memang itu kelemahannya Granger, guys. Kita harus pintar-pintar ngenain ya. Ajar, mantap. Wah, bahaya, 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 bahaya. Ini ada HC multi ya. Oke, kita jungle dulu guys. Jungle lagi guys, biar kita dapat HP juga ya. Jadi item jungle itu juga ini guys, ngasih HP lifesteal guys. Apalagi tiap kita kill jungle ya, kita dapat HP guys. Jadi pokoknya item jungle ini wajib banget guys. Wajib buat ini ya, hero-hero core ya. Oke, kita jebolin dulu guys. Nice. Aduh. Ya malah sama si Akainya malah dijauhin ya, jadi nggak kena ya. Oke, kita B dulu guys, kita farming dulu guys. Nah, kita ke bawah aja ya, ke bawah. Kita hajar Tamusnya ya. Oke, waduh. Aduh, gila sakit banget. Aduh. Yah, mati guys. Mati guys. Oke, okay, kita nggak boleh ngefit lagi ya, nggak boleh mati lagi ya. Soalnya kita tadi farmingnya aja udah susah ya guys, udah maksudnya udah diganggu sama Jauhid ya.
Jadi kita nggak boleh mati lagi, guys. Kalau nggak miskin nanti kita. Oke, fokus, fokus, fokus. Farming dulu ya. Oke, kita ke bawah, guys. Nice, nice. Ayo, hajar, hajar. Kaguranya dulu, guys. Kagura, kagura. Hace, 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 hace. Nice, nice, nice. Wow, nice. Oke, nice, guys. Mati 3 musuhnya. Oke, kita fokus ngancurin turret dulu ya, guys. Nice. Oke, sekarang ke mid lagi ya. Musuhnya sampai mau nyerah, guys. Oke, fokus, fokus. Wah, Kaguranya mati lagi nih. Nice. Nice, nice, nice. Wah, ini kayaknya udah fix menang ya. Oke. Jebolin dulu ya, guys, sini. Nah, kita stacknya udah 15 ya, guys, ini. Mantap, sakit banget, guys, kita damage-nya. Waduh, salah target. Waduh, gila, karinya sakit ya, guys. Sekali loncat aja dia ngurangin darah setengah loh. Oke, nice. Ayo, hajar, hajar, hajar. Nice. Kaguranya, guys. Saya ulti langsung sekarat, tinggal setengah darahnya. Oke, fokus ya. Kita ngebuff dulu, guys. Oke, kita balik lagi ya. Loh, malah pada mati gitu, guys. Oke. Oh, bentar, tahan dulu ya, tahan lane dulu ya. Sabar, 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 sabar. Sabar ya, kita pokoknya jangan nafsu ya. Ini soalnya bisa ini ya, guys. Bisa ke counter ya. Oke, nice, nice, nice. Nice. Aduh, nggak kena. Aduh, aduh, tolong, 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 tolong. Oke, nice, 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 nice. Nice. Lilianya lumayan bisa main ya, guys, itu. Dia paham situasi kalau saya butuh backup damage ya, dan butuh backup ini. Nah, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Fokus tower, tower jebolin dulu. Nice, oke, okay. Sekarang kita bantu Lord, guys. Nah, ini kayaknya musuh udah fix kalah ya. Kalau misal sampai kita kalah, kebangetan, guys. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Mantap. Nice. Nah, ini combo Akai sama ini juga kurang cocok ya, Granger ya. Karena Granger nih butuh ini, guys, butuh tanker yang sifatnya tuh ngestun apa-apa. Nah, kalau sama Akai ini di ulti malah ngegeser-geser, kita jadi susah target ya. Lain kali kalau misal kalian mau pick Akai, harus komunikasi sama ini ya. Oke, tampaknya kita menang, guys. Nice. Oke, guys, sampai di sini dulu ya videonya ya. Pokoknya Granger dijamin OP, guys. Kalian bisa lihat sendiri tadi ya, Granger damage-nya sakit. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, guys, biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya ya. Oke, see you next video, guys.